Soalnya loncat, jebret jebret jebret. Tink start. Oke cuy, welcome back di Isu Gaming ya. Kali ini gue mau nge-share di Limited Time Exchange ini kan ada custom atau skinnya si Gin nih. Pasti pada penasaran gimana tampilannya, seperti apa, apakah ada yang berubah atau enggak. Nah, di sini gue bakalan share ya di video kali ini. Semoga kalian suka. Dan yep, untuk menukarkan ke Gin Summer ini butuh 95 koin ya. Dan kalau dibanding Isin, menurut gue lebih worth it yang Gin ini tuh nggak terlalu penting sih. Jadi lebih enak dan lebih penting itu menurut gue ambil Isin aja. Kalau nggak Isin ya udah, mending ambil Omni, sisanya bisa buat Soul Orbs gitu cuy. Sayang loh kalau diambil Gin SSR ini yang skinnya Hueco Mundo itu nggak ada yang spesialnya gitu. Toh di line up juga yang pakai Gin SSR nggak terlalu banyak, nggak terlalu berefektif juga, paling buat line up kedua atau line up ketiga paling ya untuk Gin SSR itu menurut gua pribadi ya. Jadi itu seputar informasi awalnya saja sih barusan. Dan yep, di sini gue bakal liatin videonya seperti apa dan bagaimana dari tampilan atau perubahannya ya. Oke, bentar gue liatin. Dan jangan lupa cuy di subscribe juga ya, ininya YouTube-nya. Nah, oke. Ini gua ambil dari YouTube-nya Nerdypens ya. Dia sharing-sharing info juga. Mari kita bantu yuk cuy, bantu-bantu, saling bantu. Ini Nerdypens ya yang punyanya. Nggak ada perubahan tuh cuy. No, kan tidak ada perubahan sama sekali. Skinnya seperti ini ya. Semoga kalian suka dan bermanfaat cuy. Buat yang membutuhkan atau memerlukan informasi seputar kostum ini, oke. Gue cuma niatnya sharing kepada kalian. Ini dari Nerdypens ya YouTube-nya. Di sini banyak info-info juga cuy. Oke. Bentar, ultinya gimana tuh tadi tuh? Wadaw, wadidaw. Tidak ada yang aneh ya. Nah, skillnya loncat, jebret jebret jebret. Agak ada perbedaan dikit gak sih? Tapi jadi agak kalem ya. Nah, ini butuh range. Dengan kasat mata gue kayak yang nggak ada yang terlalu menonjol perbedaannya, kayak nggak ada yang menonjol perbedaannya. Menurut kalian gimana, bagus apa enggak? Dan ini tadi gue dari sini ininya Nerdypens, nanti linknya gue cantumin di deskripsi ya. Oke cuy, jadi seperti itu dan semoga kalian suka. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa di like dan subscribe. See you next time and bye bye. Ludoking, Sabimaru, tak download Ludoking. Ini udah cepet. Ianya banyak bug lag bre. Game apa tuh yang banyak bug? Apaan yang banyak bug bang? Game apa yang banyak bug tadi? Ngeri kalau banyak bug, males gua, males top up kalau ada bug. Ada TikTok anjir ya, ada TikTok, gue install TikTok. Gue ini
apa ini lagi install. Anime. Anime lovers, anime Indo, nonton anime Midnight, anime wallpaper, anime go, kawaii, anime impact. Permainan anime, cerita anime untuk perempuan, buat cowok ajik. Anime sticker. Paling populer, tadi game apa tuh paling populer? Terlaris katanya. Terlaris baru, game baru terlaris. Enggak usah RPG, semuanya, semua kategori game baru terlaris. Roblox bagus gak Roblox game apaan ini? Gua pengen bisa. Ini game kayak gimana Roblox, Bang? Baru mulai apa live dari semalam ini, Bang? Baru mulai 2 jam. Tamatin TikTok. Boleh tuh. Kontennya bagus juga, tamatin TikTok cina. Oke. Tamatin TikTok cina. Game Predecessor Marvel Future Revolusi. Bang, nonton Redohab anim katanya di Anime Hub. Waduh, gak nonton game itu, euy. Mobile Legend, Punishing Gray. Poke Elf, jelek, euy. Deck Desert Mobile, Arknight. Casino, Papapa, Moonlight Sputter. Anjing, OPM di bawah. Bleach Eternal Soul, Souls Demon, Three Kingdom, Poker, Haida ya, Pick 7. Tamatin Candy Crush Saga yang ada, gue stres anjing main game ini. Gue coba tamatin Candy Crush Saga. Roblox game dalam game katanya. Nontonnya Prison School Bre. Ah, itu bagus, Prison School bagus. Grena Free Fire game apa? Game gak punya pintu. Search Konosuba Fantastic Day, itu bentar lagi rilis. Konosuba Fantastic Day. Konosuba Fantastic Game. Pre-register kagak ada. Belum ada di Play Store. Wajib. Kurumi men. Udah setahun aja ini game.